Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Jejak Para Psikolog. Jejak Para Psikolog kali ini, Kang Mas Ruhan sedang melakukan perjalanan ziarah ke makam Sunan Nyamplungan di Karimun Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada perjalanan Jejak Para Psikolog di Pulau Karimun Jawa, yaitu di Kota Jepara. Kita perjalanan ke makam Syekh Nyamplungan. Sunan Nyamplungan adalah salah satu penyebar agama Islam di kawasan Kepulauan Karimun Jawa. Sedikit kisah tentang Sunan Nyamplungan, yang bernama asli Amir Hasan. Semasa kecil, Amir Hasan adalah anak yang cenderung nakal. Namun, semenjak beliau dititipkan oleh Sunan Muria kepada sang paman, yaitu Sunan Kudus, Amir kecil berubah menjadi sosok pemuda yang taat. Di kemudian hari, saat Sunan Muria mengutus Sunan Nyamplungan pergi ke salah satu pulau yang terlihat samar-samar jika dilihat dari lereng Gunung Muria. Dalam bahasa Jawa, samar-samar biasa disebut dengan istilah kremun-kremun. Sunan Nyamplungan ke pulau itu dengan membawa 2 biji nyamplung dan mustaka masjid. Konon, inilah yang menjadi cikal bakal nama dari Sunan Nyamplungan dan sekaligus asal-muasal dari nama Pulau Karimun Jawa. Sesampainya beliau di lokasi pemakaman Sunan Nyamplungan, Kang Mas Ruhan disambut oleh puluhan anak tangga yang menanjak landai. Beberapa saat setelah menapaki anak tangga, Kang Mas Ruhan tiba di lokasi pemakaman Sunan Nyamplungan dan segera meminta izin kepada juru kunci penjaga makam. Energi positif semakin kuat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini kita di makam wali, yaitu putranya Sunan Nyamplungan di Pulau Karimun Jawa. Bagi para umat muslim yang mungkin melantang sunnah ziarah wali, salah satunya bisa berkunjung di makam Sunan di Karimun Jawa, yaitu putranya Sunan Muria. Silakan kita. Di sekitar pemakaman, banyak peninggalan-peninggalan Sunan Nyamplungan. Di antaranya adalah sendang dan mustaka masjid yang awalnya beliau bawa dari tanah Jawa. Ya, ini peninggalan yang masih tersimpan, mustaka masjid dari Kanjeng Sunan Nyamplungan ya. Oke, kita perhatikan ini masih hutan semua. Ini hutan semua, di bawah sana adalah laut. Ini berada di Pulau Karimun Jawa. Oke, Kang Mas Ruhan mulai berziarah serta memanjatkan doa di pusara Sunan Nyamplungan. Ada mustakanya masjid, kita berdoa. Ini makamnya Kanjeng Sunan Nyamplungan. Kita membaca Fatihah bersama ya untuk para Jejak Para Psikolog yang melihat di YouTube ini. Yuk kita baca surat Al-Fatihah untuk mendoakan dan kita mendapatkan barokahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita bersama ada Gus Yusuf. Pada kesempatan kali ini, Kang Mas Ruhan tidak datang sendiri. Namun sengaja mengajak anak dan beberapa kemenakan
dengan tujuan memperkenalkan salah satu waliullah serta peninggalan-peninggalan umat Islam di masa lalu. Kang Mas Ruhan pun melanjutkan perjalanan menuju makam yang lain yang ada di sekitar lokasi makam Sunan Nyamplungan. Beliau kembali memanjatkan doa dan melakukan sedikit penyerapan energi di sana. Jadi memang orang terdahulu itu panjang sekali, saat ya kurang sekarang ya. Kita baca Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Akan baca Al-Fatihah supaya kita semua dapat barokahnya. Walaupun Anda belum datang ke sini, mendoakan saja akan ada barokah. Saya doakan nanti suatu saat nanti saya datang ke Bali, Jawa dan berziarah makam Nabi Sunan dan lain. Kita baca Al-Fatihah satu kali lagi ya. Sama-sama kalian yang berdiam. Kang Masru kan menerangkan bahwa di sekitar makam masih sangat alami. Banyak energi-energi positif yang bisa diserap dalam perjalanan religinya kali ini. Jadi kalau Anda berkunjung ke sini, selain berziarah untuk jejak para wali, juga termasuk bisa untuk liburan jalan-jalan dalam apa namanya jejak spiritual begitu, atau wisata religi. Baik, jadinya kita. Kembali, Kang Mas Ruhan menyusuri peninggalan Sunan Nyamplungan. Berikutnya menuju Sendang Mata Air. Jaraknya sekitar 100 meter, turun dari makam melewati tengah hutan, melewati jalan setapak, dan dalam perjalanan menuju Sendang, di kanan-kiri jalan banyak terdapat pohon Dewadaru dan pohon Setigi yang notabene mempunyai banyak sekali tuah. Sendang peninggalan Kanjeng Sunan. Jadi kita melewati dari tadi di makam terus turun tengah hutan. Tidak jauh sih, hanya sekitar 100 meter ke sendang atau air gunung yang dibuat mandi dan wudu oleh Kanjeng Sunan yang dulu juga dibuat untuk bertapa. Sendang. Coba ini airnya jernih sekali. Di tengah hutan di Pulau Karimun Jawa. Nah, disinilah terletak pohon Setigi, Dewadaru dan Kalimasada yang sangat terkenal itu. Yaitu aslinya berada di sini. Nah, ini konon ceritanya. Pohon. Sendang ini adalah tempat untuk membersihkan diri Sunan Nyamplungan. Di tempat ini, para pengunjung diperbolehkan mencuci muka atau bahkan meminum air dari sumber alami. Sehingga pengunjung bisa mendapatkan berkahnya. Itulah cerita perjalanan religi Kang Mas Ruhan di Pulau Karimun Jawa dalam jejak para psikolog bersama Kang Mas Ruhan kali ini. Sampai jumpa di jejak para psikolog episode berikutnya. Silakan like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan update info seputar dunia spiritual dari Kang Mas Ruhan.
Terima kasih.